Lionel Messi telah menyarankan agar dia dan istrinya, Antonella Roccuzzo, bisa mencoba untuk memiliki bayi lagi. Messi, 36 tahun, dikenal sebagai pria yang dekat dengan keluarga dan dia serta Antonella, juga 36 tahun telah memiliki 3 putra, yaitu Thiago, 10, Matteo, 7, dan Ciro, 5. Keluarga Argentina ini terlihat pergi ke supermarket lokal, makan di luar, dan menyemangati ayah mereka di pertandingannya sejak pemenang Piala Dunia 2022 itu pindah ke Amerika Serikat untuk bergabung dengan Inter Miami milik David Beckham. Namun keluarga beranggotakan 5 orang ini bisa saja menjadi anggota keluarga beranggotakan 6 orang di masa depan karena pemenang 7 kali Ballon d'Or itu menolak mengesampingkan kemungkinan anak lainnya. Ditanya oleh komedian Argentina, Miguel Granados, selama wawancara di Olga, mantan bintang Barcelona itu mempertimbangkan untuk memiliki bayi lagi. Messi, yang menyambut Granados di rumahnya di Miami untuk syuting segmen tersebut, menggoda kedatangan seorang bayi perempuan. Kami tidak mencoba, tapi saya tidak tahu apakah pabrik sudah tutup, kata dia. Kita lihat saja nanti kalau bayi perempuan lahir. Petik 2.